Halo teman-teman, selamat bertemu lagi di channel saya, Gua Salju Seboto. Ada yang bertanya, Mas, nanti kalau APW 1700 itu dapat apa? Kalau ada trouble gimana? Cari karet-karetnya, cari sealnya, water sealnya, seal oil. Di dalam paket unit mesin APW 1700 itu disertakan sampai karet-karet terkecil sampai penutup oli pompanya. Nah ini, coba ini ukurannya berapa sih ini? Teman-teman bisa lihat nih, sama kuku saya aja, besaran kuku saya ya. Nih, jadi dibawakan semua ini sampai karet-karet tutup oli pompanya. Ini klaimnya, ini ada valve, ada ini apa namanya, nah ini apa namanya, ini karet-karet yang ukuran sedang, ini untuk apa namanya, karet-karet dalam lah intinya itu. Ini ukurannya beda semua teman-teman ya, ini ukurannya itu beda semua loh, ini ukurannya beda semua ini. Ini saya tunjuknya sama jari kuku saya aja, masih besaran kuku saya. Ini berapa ukurannya? Ya, kalau pabrik itu. Tidak memikirkan seperti ini, pasti pelanggannya masih bingung. Tapi karena ini semua disertakan dalam paket unit iPower, itu disertai kayak gini nih. Tuh nih. Ada berapa kalau kita hitung? Ya. Ada banyak sekali, mungkin ini bisa 25 sampai 30 karet. Yang ini baru, yang ini aja untuk kebutuhan karet-karet dalam pompanya. Kalau ini untuk karet-karet dalam penutup oli pompanya. Ini udah ada berapa ini? Ini. Nah. Ini wajib disimpan bagi konsumen atau pembelinya atau pemesannya. Kenapa? Karena ini nanti berfungsi sangat vital, itu ya. Coba ini dari obengnya, ininya, ini untuk bagian karet-karet saja loh. Kalau yang lain saya sebutkan masih banyak sekali, seperti stick pendek, selangnya, stick gunnya. Kalau untuk 1700 foam lancernya memang tidak dibawakan, ya beli sendirilah gitu, kayak gitu. Nah, di dalam ini berisi ini semua ini. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi tidak ada rugi kalau membeli iPower 1700D. Itu tidak ada ruginya untuk bekerja karena sudah difasilitasi dengan listriknya itu cuman 2500 watt. Tapi kelengkapannya itu sudah semuanya ini, lihat nih karet-karetnya. Fungsinya apa ini semua, Mas? Nanti di video berikutnya akan saya tunjukkan fungsi-fungsinya ini, yang merah-merah, kemudian yang seperti pistol, seperti peluru, ini fungsinya apa, kemudian ini fungsinya apa, ini yang sama kuku jari saya itu, masih besaran kuku jari saya itu. Nah, coba kalau pabrikan itu tidak memikirkan sejauh ini, pasti konsumennya pada komplain. Tapi selama ini alhamdulillah ya teman-teman, selama saya bekerja sama dengan pabrik atau PT Gemilang di Jakarta, alhamdulillah pelayanan dan servisnya itu luar biasa. Selain ini saja, alhamdulillah saya terhubung
langsung ke teknisi dari PT iPower Mesin Indonesia. Jadi selain ini dibawakan kelengkapannya, juga saya bisa berkonsultasi langsung. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk APW 1700D